Ya, halo teman-teman, balik lagi di video Seven Night 2 ya. Oke. Jadi kita kedapatan banner baru yaitu CC. Jadi seperti konten sebelumnya soal si Adel gitu ya. Jadi di sini aku bakal bahas soal CC dan pertimbangan-pertimbangan yang perlu kalian pikirin. Cuma sekali lagi ya, CC ini enggak ada yang perlu dipertimbangin sih sejujurnya. Dan sebelum aku masuk pembahasannya, sorry banget kalau entah nanti kalau pembahasannya agak belibet atau apa namanya, suaraku kurang jelas ataupun apalah gitulah, tolong dimaklumi karena badan kurang sehat. Kemarin hari Selasa ya, kalau Selasa tanggal 29 itu tuh lebih tepatnya ya apa sih namanya, ya kayak perumahanku gitulah ya, itu tuh pemadaman listrik 21 jam. 21 jam mati listrik. Jadi aku enggak enggak punya waktu buat nyari video-video yang berkaitan dengan C ini dari server Korea itu secara dalam, dan banyak sumbernya gitu, susah. Jadi ya intinya gak ada yang perlu diperhitungkan lah dari si C ini. Jadi tolong dimaklumi juga gitu. Akhirnya badan juga kurang enak gitu kan, 21 jam tanpa listrik pak. Gila, udah kayak naik gunung aku anjir. 21 jam tanpa naik gunung pun gak separah itu ya kan. Oke, kita langsung bahas soal si C Legend ini ya, support legend kedua kita ya. Oke, di sini saya adalah legendary support. Oke. Dia termasuk hero codex masuk ke Elena Sword. Oke. Codexnya masuk di Elena Sword, berarti yang ada Koset sama Valdurnya itu ya, Valdur, Koset, terus Lene dan ya sebagainya. Kontennya arena dan 8 player red bad blood. Oke. Ya emang benar kepakainya cuma di situ sejujurnya. Oke. Kita baca set skillnya dulu. Untuk ultinya dia bisa nge-revive target dan naikin target semua status efek resisten. Oke. Bentar nih, cuma yang kena ultinya doang nih yang status efek resistennya naik ya, berarti iya revive nya ini semuanya base di level 20 ya, jadi emang kelihatan gede banget tapi nggak segede ini ketika kalian gacha dia, dan bahkan kalau kalian udah naikin ke 56 nggak akan segede ini gitu. Oke. Terus aktif skill satunya dia EOE 6 meter, 40% chance untuk blinding target, 100% chance semua attack bakal miss dalam 8,3 detik kalau kena blind ya. Oke. Aktif keduanya, nah ini yang aku bilang kenapa dia bakal masuk meta ke tim Turtle dan Karin bakal masuk meta ketika dia udah ada teman support yang lain gitu. Nah salah satunya si C ini ya, dan ya ini salah satu yang ngebuat si Karin bakal masuk meta lagi. Dia bakal ngasih buff berupa damage receive berkurang, terus mereka bakal menerima heal itu lebih banyak ya untuk ke semua teman. Nah jadi dia bisa ngurangin damage yang diterima sebanyak 26,3%. Nah ini mah kalau udah level 20 ya, cuma kalau di bawahnya nggak akan segede ini. Terus naikin, nah ini yang paling penting, jumlah heal yang mereka terima bisa dinaikin ketika si C menggunakan skill aktif yang kedua ini skill 2 berupa buff ya berarti. Nah karena si Karin sekarang tuh healnya kurang berasa ya, healnya si Karin tuh kurang berasa, akhirnya kebantu sama mastery 105 ya, ya 105 mastery 105, terus ketambahan sama si C ini juga bakal naik untuk jumlah healnya. Nah inilah kenapa si aku bilang kalau Karin tuh bakal pertama kali masuk meta lagi itu kalau ada temen supportnya, yaitu si C ini juga salah satu yang termasuk gitu. Jadi ya ini impactnya udah bagus banget ya, tapi jeleknya adalah untuk arena sekarang ke counternya gampang banget tim heal tuh. Ada Valdur ya kan, Valdur entahlah itu Piranha Slayer, banyak banget juga yang ngambil dia di selektor kan ya. Terus siapa apalagi, ACC letargi sih lebih ke arah ngurangin ulti ya, jadi kurang
lebih ke time reversal ya namanya aslinya. Karena belum punya kurang apal jadinya. Time reversal kayaknya. Itu bisa ngilangin buff kan. Nah, ini kan masalahnya termasuk buff nih. Kalau bisa dihilangin pakai itu, terus ada Evan juga. Evan juga bisa ngilangin buff. Jadi gimana ya? Kayak kurang efektif aja gitu ya kan. Cuma ya yang hilang kan paling tanker, tapi sisanya nggak akan hilang. Dan juga ultinya sendiri dia bisa nge-revive satu target gitu. Kalau kalian pakai dia sama Karin, otomatis kalian nggak perlu pakai yang namanya immortal gitu di tanker atau DPS kalian. Selama supportnya masih hidup, mereka bisa di-revive gitu. Sorry, bukan immortal, revive. Kalian nggak perlu pakai revive ya, nama aja-nya immortal sih. Cuma revive lah, kita sebutnya revive aja. Karena ya supportnya bisa nge-revive dua-duanya, yaitu si Shay sama si Karin gitu. Jadi ya mereka bakal bagus banget untuk meta tim Turtle sekarang ya. Dan gimana kalau ketika S udah rilis? Kalau ketika S udah rilis aku kurang tahu sih. Karena aku yakin kebanyakan dari mereka pun lebih suka main tim yang cepet selesainya ya. Karena apa cuy yang mau nonton arena 5 menit full gitu? Gak ada kan. Jadi ketika meta S rilis mungkin masih banyak yang lebih milih pakai si S. Tapi buat yang gak punya pet attack speed gitu, ini kan jadi pilihan yang bagus. Cuma sekali lagi, dia bakal mudah keganti sih, karena ya impactnya gak begitu gede. Anyway, kita masih harus bahas skill-skill yang lain. Oke, skill aktif yang ketiga, dia bakal ngeheal semua temennya sebanyak 34,5%. Nah ini amount-nya ini udah tergantung skill level kalian dari max HP nya dan bakal ngilangin debuff yang ada di mereka. Oke, nice. Tapi jeleknya di game ini adalah supportnya tuh ketika makai heal mereka makai semua gitu. Jadi nggak bisa gantian gitu ya kan makai heal. Padahal kan bagusnya kalau mereka gantian gitu. Jadi heal tuh selalu siap siaga, sayangnya itu sih. Cuma ini kepake sih karena bisa remove debuff. Jadi kalau musuh sekarang kalau musuh makai yang namanya Chris gitu, kalian bisa ngilangin debuffnya langsung tanpa harus pakai ultinya si Ruby Legend gitu kan. Ruby Legend juga bisa remove debuff gitu. Bahkan ada Melissa, cuma ya siapa yang mau bawa Melissa ke arena gitu. Dan ya ini bakal bagus banget untuk ngelawan tim-tim yang sekarang debuffer gitu ya. Dan tapi kalau sekarang ya, kalau sekarang di rank superior ke bawah mungkin ya, superior ke bawah atau grand lah, grand itu masih grand ke bawah, itu masih sering yang namanya ketemu si Spike. Nah kemungkinan ketika Spike gunain skill satunya kan itu yang 100% chance untuk freeze, ini bakal langsung dipakai nih. Jadi kayak gimana gitu, cuma buat ngilangin debuffnya doang cok, kalian bakal kehilangan potensial heal gitu. Aduh, pasifnya sendiri ya seperti yang udah aku bahas di video gacha Adele, kalau dia pasifnya itu mirip-mirip sama si Serena. Tapi kalau Serena itu sesuai dengan attacknya, si Se ini bakal sesuai dengan jumlah max HP nya gitu ya. Jadi setiap dia pakai semua skillnya dia bakal ngeheal, bagusnya itu sih. Bahkan kalau pakai skill healnya ya dia bakal ngeheal cok. Aduh, healnya tambah banyak sih ya, bagus sih, bagus. Oke, jadi kesimpulannya gimana? Aku di sini sekali lagi aku nggak bisa ngasih detailnya ke kalian ya, nggak bisa ngasih detail yang benar-benar detail, ngasih kayak yang waktu si Adele, karena emang susah banget nyari video si Se, entah kenapa. Kayaknya nggak semeta itu si Se, karena ya videonya pun sampai susah dicari loh. Kalau ketika metanya S, metanya Evan gitu masih gampang dicari. Tapi ketika si Se ini metanya itu susah dicari. Jadi kayaknya impact ke meta PvP-nya sendiri emang gak gede-gede banget. Tapi karena kita ada Evan ya, jadi kalian bisa kayak pakai Ruby Plus atau Ruby Legend gitu, terus kalian pakai dua apa namanya? Kalian pakai dua support, terus kalian pakai Evan, wah itu enak banget sih. Evan gak usah dikasih revive, immortal gak usah dikasih, karena ada Karin sama si Se, wah itu enak banget sih. Terutama Karin sama Se ini kan counternya kemungkinan kita barengan sama si Sen plus EE ya. Mungkin ada Sen plus buat nge-counter, terus ada juga si Delon buat nge-counter. Tapi ya mereka berdua adalah DPS, jadi menurutku mereka berdua agak
risiko buat dibawa cuma buat nge-counter tim Turtle gitu, yang isinya Shay sama si Karin ya kan. Karena tim Turtle kemungkinan bakal pakai si Evan. Jadi Evan ini bisa nge-protect support kalian gitu loh. Aduh, jadi ya gimana? Gak, emang gak se-efektif itu gitu untuk tim ofensif sekarang ya. Karena ya sampai sekarang masih lebih sering ketemu tim Turtle sih. Tapi jeleknya tim ini kalau udah ketemu Valdur dah. Kalau udah ketemu Valdur, healnya nggak akan kerasa. Tapi kalau bisa survive, meskipun nggak terlalu ngandelin healnya, karena gini, Karin sama Shay ini kan kalau kita lihat mereka bakal lebih ngandelin ultinya ya, yaitu ya si revive ini. Jadi ya selama mereka berdua yang ini nggak akan mati, meskipun ada Valdur ya gimana, tetap nggak bisa nge-counter si Valdur ini. Kecuali Valdur itu punya benar-benar tim yang punya ofensif yang tinggi, itu baru pasti baru bisa nge-counter tim ini. Ya berharap aja bisa nge-kill sebelum ultinya siap buat nge-revive teman-temannya gitu aja sih. Dan seperti yang aku bilang, kalau impactnya si Shay ini ke meta itu kurang wah sampai susah dicari. Tapi nanti aku bakal kasih videonya di deskripsi untuk kalian yang pengen ngelihat metanya si Shay. Meskipun di video tersebut tuh si youtubernya itu lebih ke arah nge-showcase si Evan plus ya daripada si Shay. Tapi di situ dia pakai si Shay plus Karin sama Shay Karin sama Rudy dan juga Evan gitu. Jadi ya di situ ada Shay-nya. Jadi ya cuma itu yang bisa aku temu. Jadi tolong dimaklumi. Cuma itu yang bisa aku temu dan aku kasih di deskripsi linknya, kalian bisa nonton sendiri lah ya. Dan kesimpulannya untuk bannernya sendiri gimana? Kalau aku sih skip ya. Seperti yang aku bilang kemarin waktu gacha si Adel, karena kita kedapatan Shay Legend, lebih baik skip si Shay dan gacha si Adel ya kemarin. Tapi ya nggak tahu kalian kemarin gacha si Adel atau enggak. Jadi ya aku serahin ke kalian lah tetepan. Ya intinya sih kalau aku skip ya. Kalau aku skip karena dia cuma kepakai di PvP sama raid 8 orang yang Bad Blood. Sedangkan Bad Blood sendiri tanpa dia udah bisa selesai. Terus PvP meta dia cuma sebentar. Mending kalian nunggu Alice sih yang metanya bisa lama banget. Ya untuk tim Turtle itu metanya cukup lama ya, cukup lama, dan hero-nya yang diganti itu sedikit gitu. Dan gantinya pun ketika kalian ganti hero itu enggak yang langsung kayak tiap MT kalian harus ngikut metanya gitu, enggak. Beda sama tim ofensif ya, ya seperti yang gue bilang. Kalau kalian mau siap ngikutin metanya S, yaitu meta tim ofensif, kalian harus wajib keep up sama metanya. Meta kayak Nestrasen kemarin, terus apa lagi ya, Claire, Juju gitu. Nah itu kalian harus keep up terus kalau kalian mau main tim ofensif gitu loh. Sedangkan untuk tim Turtle itu tuh sekalinya ganti kayak 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, itu enak banget. Jadi ya cukup awet dan menurutku cukup F2P friendly banget tim Turtle tuh. Tapi ya sekali lagi untuk keputusannya aku serahin ke kalian. Dan untuk Codex sendiri dia nambahinnya HP, jadi aku kurang rekomendasiin kalaupun kalian mau gacha untuk Codex. Jadi ya minggu ini adalah minggu dead week, dan juga kalian bisa nge-skip bannernya ya. Jadi ya istirahat lah minggu ini, istirahat. Dan kalian coba selesain story atau skenario hell kalian mungkin ya. Jadi ada waktu sebulan ya sejak update story hell itu. Oke ya, jadi kayak gitu untuk video kali ini. Sekali lagi sorry banget kalau aku belibet, pembahasannya gak rapi kayak waktu membahas Adel. Karena ya sumbernya untuk informasi si Metase ini kurang, terus kesehatanku juga lagi menurun. Jadi ya tolong dimaklumi. Anyway, thank you for watching. We'll see you guys in the next one.